TNI Angkatan Udara kembali mendapat tambahan pesawat angkut C-130J Super Hercules. Super Hercules kelima tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta hari Kamis kemarin. Kedatangan Super Hercules langsung disambut dengan water salute atau tradisi penyambutan dengan semprot air. Super Hercules berregistrasi A-1342 ini merupakan pesawat terakhir dari 5 pesawat sejenis yang dipesan Indonesia. Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Marsdia Andiawan Martono turut menyambut para awak yang menerbangkan pesawat dari fasilitas produksi Lockheed Martin di Atlanta, Amerika Serikat, ke Lanut Halim Perdana Kusuma. Dibanding jenis Hercules pendahulunya, C-130 tipe J Super Hercules memiliki kemampuan terbang lebih cepat, daya angkut lebih besar, lebih hemat bahan bakar, dan mampu mendarat di landasan pendek.